teman-teman. Jadi ini karet bannya sudah siap ya. Ini sudah bekas saya pakai. Jadi kita harus buat karet gelangnya seperti ini ya. Jangan terlalu tipis dan juga jangan ketebalan ya. Nanti susah untuk ditarik-tarik. Oke, jadi caranya tinggal kita potong kira-kira lebarnya ya 3 mili ya. Nggak nyampe setengah senti atau 2 mili juga bisa. Nah, kira-kira segini. Ya. Oke. Bisa banyak ya dari satu ban ini kita bisa buat karet. Dan ini fungsinya macam-macam pemirsa, bukan hanya untuk ini ya. Kalau pemirsa punya sapu lidi biar enggak lepas ya karetnya, bisa pakai karet ini atau apapun yang mau diikat-ikat bisa kalian gunakan ini sebagai alat pengikat. Oke, jadi ini sudah dapat. Kemudian bagaimana caranya ya? Ini saya pakai yang sudah saya potong. Oke. Jadi untuk di holder HP ini saya sudah ganti busanya ya. Saya pakai karet ban juga. Nanti di lain video saya buatkan tutorialnya juga. Oke, langsung untuk yang ini dulu. Jadi ini HP-nya ya. Kita pasang seperti ini. Ya, powernya jangan sampai ketekan. Nah, ini ya. Oke, sudah kepasang. Ya. Lalu kita tunggu pemirsa ya. Nah, kita pasang ini ya. Oke. Silang seperti ini. Satu. Kita lihat belakangnya ya. Lagi silang lagi. Dua. Nah. Oke. Nah, ini sudah aman pemirsa. Tapi masih kurang safety karena di sini takut kalau kesenggol, kebentur, patah, ya udah ini hilang. Ya. Nah, ini kita double safety sekarang. Di sini ya. Ini ya. Nah, yang ini. Ini kita pasang karet lagi ya. Kita ikat saja seperti ini. Nah, ikatnya gini ya. Nah, misalnya ini tali apa yang mau diikat. Jadi ini tinggal masukkan begini saja. Nah, jadi ini tinggal tarik. Nah, gini pemirsa ya. Nah, oke, kita pasang di sini. Jadi mana biar kelihatan. Ini kita pasang di sini. Mana ya biar kelihatan. Nah, gini. Kita pasang di sini. Nih, lalu kita masuk dan kita tarik. Ini dia, pemirsa. Nah, posisinya jangan terlalu tinggi tapi kira-kira di dari sini ini 3 cm lah. Ya. Pokoknya pas. Pas dari HP ini pas tengah-tengahnya ini, ya. Nah, di sini. Jadi ini nanti tinggal kita masukkan seperti ini. Nah, seperti itu pemirsa. Dan satu lagi kita pasang. Ya. Ini. Dari yang tadi bekasnya. Ini ya. Oke, ini dia. Jadi ini kita kalau sudah masuk kita kencang, kita tarik. Ya, nah seperti ini, teman-teman. Dan ini kita pasang juga di sini. Ya. Nah, ingat tombol volume juga tombol power jangan sampai kepencet ya. Jadi sesuaikan saja posisinya. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke ya. Jadi ini kita goyang-goyang, kita goyang-goyang lah. Ya. Kita jempalitan, ini enggak bakal jatuh pemirsa. Walaupun ini patah, ya. Masih ada penahannya yang ini. Ya, seperti itu. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Dan untuk ini yang sisanya ini
Dan ini bisa buat serep. Kita taruh di mana? Di sini pemirsa. Nah, kita buat yang banyak, taruh di sini. Karena biasanya kalau kita sudah copot ya, suka hilang. Nah, atau putus, kita bisa ganti dengan serepnya ya, ada di sini. Ya, juga sediakan banyak pemirsa ya. Nih. Sudah jadi banyak. Nah, tinggal kita pasang di sini. Nah, jadi kalau pas mancing sudah tidak usah repot-repot lagi cari karetnya. Sudah ada di sini serep. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Ini jarang-jarang ada videonya ya. Ini baru mungkin baru saya saja nih yang menemukan ide ini ya. Semoga bermanfaat buat semuanya. Terima kasih sudah menonton. Semoga pemirsa sehat selalu, banyak rezeki, dan tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kita pakai lagi. Ini sudah dikaretin ya teman-teman. Oke, sudah, dan sudah. Oke, saya perjelas dulu. Ya, nah ini dia. Sudah ya. Jadi ini seperti ini. Nah. Oke. Aman ya, aman pemirsa. Nih saya goyang-goyang ya, tuh aman HP-nya. Oke.